Dr. Van Rooyen en Meester Jacob hebben hun plaatsen reeds ingenomen, evenals de overige deelnemers aan deze zo belangrijke conferentie. Van de Republikeinse delegatie ziet u hier meester Sastro Ami meester Mohamed Roem en dokter Laimena. Aan de tafel van de Commissie voor Indonesië zijn onder meer gezeten het Australische lid Critchley, de voorzitter Mal Kakrun en het Belgische lid de heer Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Otaviani dalam video pembelajaran sejarah Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang persetujuan Romroyen Silahkan kalian dapat menyimaknya dengan baik Terima kasih Serangan umum 1 Maret 1949 yang dilancarkan oleh para pejuang Indonesia telah membuka mata dunia bahwa propaganda Belanda itu tidak benar. Republik Indonesia dan TNI masih tetap ada. Namun Belanda tetap membandel dan tidak mau melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB 28 Januari dan akhirnya pun perundingan menjadi macet. Melihat kenyataan itu, Amerika Serikat bersikap tegas dan terus mendesak agar Belanda mau melaksanakan resolusi tanggal 28 Januari 1949. Amerika Serikat berhasil mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Ketika terlihat titik terang bahwa Republik Indonesia dan Belanda bersedia maju ke meja perundingan, maka atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia pada tanggal 14 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Kohran, anggota Komisi dari Amerika Serikat. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Royen. Dalam perundingan itu, Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka perundingan-perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut agar lebih dulu dicapai persetujuan tentang perintah penghentian perang gerilya oleh pihak Republik Indonesia. Merle Cohren, wakil dari Amerika Serikat di Unci, mendesak agar Indonesia mau melanjutkan perundingan. Waktu itu, Amerika Serikat menekan Indonesia kalau Indonesia menolak, Amerika tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Perundingan segera dilanjutkan pada tanggal 1 Mei 1949. Kemudian, pada tanggal 7 Mei 1949, tercapai persetujuan Romroyan. Berikut adalah isi dari persetujuan Romroyan isi persetujuan Romroyen bagi Indonesia. Yang pertama, memerintahkan pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh lengkap kepada negara Indonesia serikat dengan tidak bersyarat, sedangkan isi persetujuan Romroyan bagi Belanda yaitu yang pertama, Belanda menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta, yang kedua, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik, yang ketiga, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik Indonesia. Yang keempat, menyetujui adanya RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. Dan yang kelima, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Untuk menindaklanjuti perjanjian Rum Royen, pada tanggal 22 Juni 1949, diadakan perundingan formal antara Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal atau BFO di bawah pengawasan Churchley, Australia. Perundingan ini menghasilkan keputusan antara lain yang pertama yaitu pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta yang dilaksanakan pada 24 Juni 1949. Yang kedua, pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 1949. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu. Kemudian yang keempat, Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelahnya kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Yang kelima, konferensi meja bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag Belanda. Dan yang terakhir yaitu Yogyakarta baru sepenuhnya ditinggalkan tentara Belanda pada tanggal 29 Juni 1949. Soekarno dan Hatta dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949, sedangkan Jenderal Sudirman yang sakit dan berjuang lewat gerilya selama hampir tujuh bulan baru kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Setelah pemerintahan pulih, pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan Sidang Kabinet Republik Indonesia yang pertama. Nah itu tadi anak-anak sekalian penjelasan tentang materi persetujuan Romroyen. Semoga kalian semua dapat memahaminya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.